Medica Sanggau. Mereka melakukan kaji terhadap untuk 15 pokja yang akan disurvei akreditasi. Ya, mereka melakukan kaji banding sebenarnya. Kaji terhadap. Terus dari Skada sendiri siap memberikan bimbingan seperti apa yang akan kita berikan? Bimbingan, kita sih sebenarnya sih lebih ke arah sharing ya. Karena mungkin kalau dilihat pemasaran Skada sudah terlebih dahulu diakreditasi sehingga mereka mungkin meminta tips dan triknya untuk dalam pelaksanaannya nanti dan persiapannya apa-apa yang harus disiapkan. Contohnya tadi kan dokter Jason udah bilang dari orang yang terlebih dahulu, kitanya nih mau semuanya bekerja untuk mensukseskan akreditasi ini. Kemudian dokumennya harus juga penting. Mudah-mudahan fasilitasnya kita lihat. Kalau memang kita mampu, kita perbaiki dan kita sesuaikan dengan standar. Kalau memang dananya masih belum cukup, ya kita harus pintar-pintar menyesuaikan dan mensiasati seperti apa. Makanya itu yang kita akan kasih masukan. Mungkin Rumah Sakit Sentra Medica melihat gimana sih cara menyikapi survei yang betul-betul baru. Ini kan 15 pokja, 16 pokja ini kan baru. Karena edisi SNARS juga baru beberapa rumah sakit yang sudah diakreditasi di rumah di Kalimantan Barat ini. Jadi mungkin nanti juga ada beberapa rumah sakit yang mau jalan-jalan juga ke rumah sakit Skada untuk ikut kaji terap lain. Tapi selain dari Sanggau ada rumah sakit lain? Ada rumah sakit lain baru wacana sih. Ada rumah sakit kota katanya mau juga jalan-jalan ke sini. Rumah sakit kota Pontianak. Tapi masih dalam wacana ya, belum ada surat resminya ya. Jadi mungkin jangan di ini dulu, nanti udah itu baru dikonfirmasi. Ya Bapak Ibu untuk bernapas. Alat pemadam api ringan atau APAR berada di depan ruang tata usaha yang berhadapan di ruang rapat ini. Alat pemadam api ringan ini dapat digunakan jika terjadi keadaan darurat oleh orang yang paling dekat dengan alat tersebut. 5. Jika terjadi gempa bumi, lindungi kepala Anda dengan tangan atau dengan benda. Usahakan berlindung di bawah meja dan merapat ke kolong dinding yang paling bawah.